Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 12 RPL 2 ingin mendemonstrasikan proses prosedur pengurusan izin usaha. Saya Dendi nanti akan menjelaskan prosedur pengurusan pengurusan KTP dan NPWP. Lanjutnya, Wiwi. Saya Wiwi akan mendemonstrasikan prosedur akte pendirian usaha. Saya Sofana Rosid, saya akan mendemonstrasikan prosedur pembuatan situk. Saya Sena Dinova, saya akan menjelaskan prosedur pembuatan situk. Saya Suci Randia akan menjelaskan prosedur NPWP. Prosedur pembuatan akta pendirian usaha. Yang pertama, saya sebagai pendiri usaha membuat akta usaha sendiri. Ini akta usaha yang saya buat sebelumnya, berisi tentang profil perusahaan. Kedua, saya sebagai pendiri usaha akan menyerahkan akta pendirian usaha kepada notaris sebelum didaftarkan ke pengadilan negeri setempat. Namun sebelumnya saya membutuhkan saksi. Ini adalah saksinya. Tanggal ketiga, saya sebagai pendiri usaha dan saksi menuju ke notaris. Mari kita ke notaris. Saya ingin mendaftarkan perusahaan saya agar mendapatkan akte pendirian usaha. Ini akte usaha yang saya buat sendiri. Baik, akte pendiriannya harus saya tangani sama saksi dan saya sebagai
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Safar Arsyid. Saya akan mendemonstrasikan bagaimana prosedur pembuatan situ. Langkah pertamanya adalah yaitu membuat surat izin tetangga, yaitu surat izin dari tetangga depan, belakang, kanan, dan kiri. Dan saya akan meminta tanda tangan dari keempat tetangga tersebut. Mari. Tetangga ini merupakan tetangga yang berada di depan perusahaan saya. Jadi saya meminta tanda tangan terhadap beliau terlebih dahulu. Setelah itu saya meminta tanda tangan dari tetangga yang berada di belakang tempat perusahaan saya. Dan setelah itu tetangga yang berada di kanan perusahaan saya. Dan yang terakhir yaitu tetangga yang berada di sebelah kiri perusahaan saya. Demikian demonstrasi pembuatan surat izin tetangga. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah saya mendapatkan surat izin dari tetangga, saya akan meneruskannya dengan membuat surat perizinan pendirian tempat usaha, yaitu dengan melampirkan berbagai berkas administratif yang diperlukan, dan itu melalui camat atau bisa melalui kantor pelayanan pendirian satu atap, dan saya akan menuju tempat tersebut. Mari. Mat, Pak Sutor nggak? Selamat siang, Pak. Selamat siang. Saya ingin membuat surat izin pendirian untuk ini berkas-berkas administratif yang diperlukan. Ini yang buruskin. Cukup balik ya. Nanti kita dipakai pawa-pawa mulu. Malah nyincar. Ini akan saya berikan kepada kecamatan terlibat. Nanti ada petugas dari pemerintahan yang akan memeriksa tempat usaha Anda. Kemudian Anda harus membayar retribusi kepada pemerintah. Dan dalam 14 hari kerja, itu akan ditentukan. Terima kasih, Pak. Ya. Saya Sandra Dinova, saya akan mendemonstrasikan prosedur pembuatan pertama, datang ke Dinas Pendustrian dan Perdagangan untuk mengurus surat perizinan SIUP. Saya kesini untuk mengurus surat perizinan SIUP. Dari Menteri Hukum dan HAM. Mari kita ke Menteri Hukum. Saya ingin mendapatkan Tapi pas ngambang, masih ngambang. Iya, iya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.
Ini nanti saya proses. Silakan Anda membayar distribusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dendi. Di sini saya ingin menjelaskan prosedur membuat NPWP, nomor pokok wajib pajak. Langkah pertama yaitu menyiapkan lampiran-lampiran yang berupa KTP, paspor, dan juga surat keterangan domisili perusahaan. Langkah kedua yaitu datang ke kantor pajak untuk mendapatkan NPWP tersebut. Ayo kita mulai. Mari. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Saya di sini ingin membuat NPWP. Silakan Anda isi terlebih dahulu formulirnya. Baik, proses pembuatan NPWP Anda paling lambat 1 minggu. Dan kartunya dapat Anda ambil setelahnya. Ya, terima kasih. 2, 3. Sekian demonstrasi prosedur pengurusan surat izin usaha dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kurang dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.